kakek sama nenek mau mampir ke sini. Oh iya, jadi kok. Insya Allah, minggu depan nih. Wah, kami sudah kangen nih dengan kakek dan nenek. Oh iya, kakek dan nenek kan baru pulang dari ibadah haji ya, Bu? Betul, Gus. Kakek dan nenek baru kembali sekitar bulan lalu. Ibadah haji itu apa? Andi, ibadah haji itu berkunjung ke kota Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Ibadah tersebut hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Oh, ke Mekah. Kalau gitu, besok kita berangkat haji yuk. Gak gitu, nih. Untuk pergi haji itu butuh waktu dan uang yang banyak banget. Makanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Wah, berarti Andi harus nabung lebih banyak dong supaya bisa naik haji. Assalamualaikum semuanya. Aduh, nenek udah gak tahan mau ke toilet sampai encok. Tadi kakek bilang pakai toilet di kereta saja. Gak mau. Mari Bu, saya antar. Kalau begitu, ayo Gus, kita bawain barang kakek dan nenek ke mobil. Andi, sama kakek aja yuk. Kita beli makanan sambil tunggu. Andi, kamu kok kayak gak makan berhari-hari? Andi sudah seminggu gak jajan karena lagi menabung, kek. Hah? Kamu nabung apa sih? Sampai gak jajan gitu? Andi mau persiapan ibadah haji seperti kakek dan nenek. Kan butuh biaya besar. Hah? Kamu mau naik haji sekarang? Untuk bisa beribadah haji, membutuhkan banyak persiapan. Salah satunya adalah dana yang cukup besar. Untuk itu, kita bisa menggunakan fasilitas tabungan haji. Tabungan haji? Apaan tuh, kek? Kita bisa menggunakan fasilitas tabungan haji melalui bank syariah atau bank konvensional yang memiliki outlet layanan syariah. Dengan tabungan haji, kamu bisa menabung secara rutin setiap bulan sampai jangka waktu yang sudah ditentukan. Mengumpulkan biaya haji jadi terasa lebih ringan. Dan kita juga tenang. Tabungan haji di bank syariah aman dan terjamin karena diatur dan diawasi oleh OJK serta dijamin oleh LPS. Selain itu, manfaat tabungan haji adalah mendapatkan porsi keberangkatan haji saat jumlah tabungan sudah mencukupi. Tabungan haji akan membuat kita lebih dekat dengan impian untuk terbang ke Mekah dan menunaikan kewajiban. Siapa yang tidak ingin? Untuk lebih jelas, kita bisa kunjungi bank syariah. Oh, berarti asalkan Andi nabungnya rutin, nggak perlu sampai kelaparan seperti Andi sekarang ya? Jadi gimana, Di? Nanti mau sekalian mampir ke bank syariah? Nanti aja, Andi mau nambah, kek. Sikapi uang dengan bijak.